Kelurahan Sungai Lekok merupakan sebuah kelurahan yang terdapat di Kabupaten Bintan, terletak di Kecamatan Bintan Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Kelurahan Sungai Lekok memiliki luas wilayah 81,50 km persegi dan dihuni sekitar 5.624 jiwa per km persegi, sehingga kepadatan penduduknya 69 jiwa per kilometer persegi. Terdapat satu unit bangunan pemerintah berupa kantor lurah yang dikepalai oleh Bapak Rizwan Effendi Nasution Esos. Infrastruktur yang ada di Kelurahan Sungai Lekok terdiri atas satu unit pusat kesehatan masyarakat, 6 unit posyandu, 2 unit taman kanak-kanak, 9 unit sekolah setara SD, 1 unit sekolah setara SLTP, 3 unit sekolah setara SLTA, 1 lembaga kesejahteraan sosial anak, yaitu Rumah Anak Soleh. Beberapa pos kambing untuk menjamin keamanan masyarakat. Mayoritas penduduk Sungai Lekok beragama Islam. Ada juga yang beragama Kristen dan juga Buddha. 16 unit musola dan 6 unit masjid. Sumber daya sosial yang dimiliki Kelurahan Sungai Lekok berupa kearifan lokal seperti pencak silat, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Sungai Lekok adalah melaksanakan kegiatan rutin untuk mempererat hubungan antar warga seperti senam dan gotong royong. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah pedagang, petani, seperti salah satu warga RT 3, RW 1, Bapak Arif Kristanto. Saya kenalkan, nama saya Arif Kristanto, Ketua RT 03, RW 1. Kalau untuk pengolahan tanahnya ini, pertamanya kita tanggul dulu, giling pakai mesin, habis itu baru tutup pakai plastik nih. Dari pupuk tai ayam semua udah masuk, baru kita kalau udah sampai penutupan baru bisa kita tanam. Kalau udah tumbuh ya pupuk lanjutan ada lah gitu. Kita harus pakai pupuk lanjutan juga. NPK itu 16-16 kan. Kalau semuanya sini sampai sana itu semua 1 hektar. Yang ngolah cuma saya mampusnya aja berdua aja. Kalau semprotan paling pas waktu dia bunga mau berbuah kayak gini masih kecil tuh. Kita semprot sekali aja.
untuk mengusir tawon lah kan gitu. Tumbuhnya senaruh bibit itu 4 hari udah tumbuh lah. 4 hari itu udah tumbuh, nah, selebihnya ke sini tinggal perawatan aja. Yang panen sih rata-rata kayak segini lah. Kadang-kadang kalau itu bisa ada yang ketinggalan, ada yang lebih besar itu nggak bisa kita jual, paling untuk di BS kan gitu timun. Kalau yang super ya kayak gini nih. Kalau umur timun ini dari awal pertama masuk bibit sampai bisa panen mulai pertama 38 hari bisa mulai panen. Kalau untuk tanaman lainnya, kalau kacang ya itu 45 hari mulai panen. Kalau gambas dua ya sama, 45 hari juga. Kalau dari panen itu tergantung di perawatan. Kalau perawatannya bagus bisa 1 bulan lebih, kadang-kadang nggak sampai 1 bulan, 15 kali petikan udah habis. Soalnya timun ini kuat air dia, kuat air, kuat pupuk. Kalau bantuan pemerintah itu ada sebagian di kelompok pertanian. Itu tergantung dari kelompok pertanian itu mengajukan ke pemerintah. Misalnya mau tanam cabai, tanam timun, tanam apa, tergantung dari kelompoknya. Terdapat sumber daya finansial berupa UMKM yang biasanya disebut dengan KUBE. Seperti salah satu warga pengrajin kerupuk yang bernama Ibu Tatik Arianti. Kenalkan, nama saya Tatik Arianti sebagai pembuat kerupuk ikan di perumahan Gria Indo Kecana. Kami membuat ini sudah dari tahun 2014. Jadi sekitar 5 tahun ya. Sekali buat kami setiap hari itu 10 kilo. Bahan utamanya ikan tamban. Ikan tamban tersebut kami dapat dari itu pengepul lah, langsung antar ke kami. Kalau dikisarin produksi per bulan tuh kurang lebih 100 lah, 100 paling sedikit. Bisa lah 200 gitu. Karena kan kami kerja sendiri. Per kilo sekarang pasaran 50.000 semua jenis. Banyak sih ke daerah Tanjung Pinang, utamanya banyak kami Tanjung Pinang, Tanjung Uban, pernah juga ke Karimun gitu. Swalayan pernah, cuma enggak begitu lancar lah. Dalam apa membuat kerupuk ikan ini pasti ada hambatannya. Utamanya cuaca, kok kami cuaca ini kan menentukan kering enggaknya apa kerupuk. Kadang pun bahan baku musim ikan gitu, kadang ikannya yang enggak ada gitu. Itu salah satunya lah hambatannya. Kelurahan Sungai Lekop memiliki berbagai sumber daya alam fauna seperti ayam, angsa, burung, ikan lele, dan lain-lain. Serta floranya seperti timun, kacang panjang, cabai, singkong, dan lain-lain.